Marilah mendengarkan Injil pada hari ini, Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya kerana mereka menyangka bahawa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Kerana mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem Sambil terus mencari Dia, sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah, Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat hairan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya, dan ketika orang tuanya melihat Dia. tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahawa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Pernahkah kita terpikir bahwa hati seorang ibu itu adalah hati yang paling cekal? Karena apa? Karena apabila kita sebagai seorang anak pernah melakukan kesilapan karena kenakalan kita, karena cara kita berbicara dengan mereka, kadangkala mereka hanya berdiam diri saja kadang mereka marah, tetapi kemarahan mereka itu tidak lama. Karena mereka tahu sebagai seorang anak walaupun kadang-kadang kita bersikap tidak hormat kepada mereka, sudah pasti ibu itu tetap akan berdiam diri. Jika mereka kecewa, jika mereka menangis, kadang-kadang mereka tidak akan tunjukkan di hadapan kita. Begitulah betapa cekalnya hati seorang ibu. Coba kamu perhatikan ibu kamu masing-masing. Bagaimanakah sifatnya? Bagaimanakah caranya untuk mendidik kita? Walaupun ada ibu yang kuat marah, yang kuat kadangkala -kadang memukul anak-anaknya, mungkin karena sikap kita yang keterlaluan yang mengakibatkan mereka bersikap demikian ataupun ada masalah-masalah yang tertentu yang tidak dapat diungkapkan oleh seorang ibu. Oleh itu, kawan-kawan, adik-adik yang berada di luar sana, marilah kita terus berdoa bagi ibu-ibu kita semua agar mereka tetap diberkati. Dan hari ini kita merayakan pesta hati suci Bunda Maria. Di sini kita dapat belajar bagaimana seorang ibu kepada Yesus yang begitu cekal hatinya yang dapat melihat bagaimana anaknya menderita sehingga mati di kayu salib. Bagaimanakah Bunda Maria dapat menghadapi semua dugaan ini apabila melihat anaknya menderita? Bukan itu sahaja, Bunda Maria juga dapat menerima apa yang diperkatakan oleh Yesus kepada dia bukan itu sahaja. Simeon juga mengatakan kepada Bunda Maria, "Sebilah pedang akan menusuk di hatimu." Walaupun Bunda Maria tidak mengerti apa yang diperkatakan oleh Simeon, tetapi dia tetap simpan segala apa yang diperkatakannya di dalam. Hatinya jadi di sini, kita dapat belajar bagaimana hati suci Bunda Maria yang dapat menjadi idola bagi kita, yang dapat membantu kita untuk memiliki hati suci seperti Bunda Maria, apabila dia mendapat berita daripada malaikat Gabriel dan dia mengatakan. Terjadilah mengikut kehendakmu. Inilah iman yang besar yang harus ada di dalam diri kita untuk terus percaya akan Tuhan. Kepercayaan Bunda Maria yang telah menyelamatkan kita semua karena dia telah melahirkan seorang anak yang telah menghapus dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Dan apalagi yang kita dapat pelajari melalui Bunda Maria ini saudara dan saudari adalah Jauhkanlah segala sikap-sikap kita yang tidak baik Seperti iri hati, suka cakap mengenai orang lain, suka membohong dan sebagainya Biarlah hati kita ini suci seperti Bunda Maria Saya tahu kita mengatakan bahwa perkara ini susah untuk dilakukan Oleh itu kita harus berdoa berdoa kepada Yesus melalui perantaraan kita Bunda Maria. Dan ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari melalui Injil pada hari ini. Yang pertama, kita harus mempunyai hati yang suci seperti Bunda Maria. Karena apa? Karena kita adalah murid-murid Yesus dan Bunda Maria adalah Bunda kita semua. Oleh itu kita harus mencontohi Bunda Maria dan kita harus berdoa agar kita mempunyai hati yang suci seperti dia. Yang kedua, apabila kita menjaga hati nurani kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sepercaya kita juga menjaga Yesus yang tinggal di dalam hati kita. Rana kita adalah murid-muridnya, dan kita harus mempunyai hati yang suci seperti Yesus, agar Dia dapat tinggal di dalam diri kita. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk menjaga diri kita, hati kita, agar apabila orang yang berada di sekeliling kita dapat merasakan bahwa... Hati kita adalah hati yang suci, seperti Bunda Maria. Agar mereka juga tersentuh dengan sikap kita, dengan hati kita, agar mereka juga dapat mengikuti cara Yesus, cara Bunda Maria yang mempunyai hati suci untuk melakukan misi-misi penyelamatan di dunia ini. Jadi, saudara dan saudari, marilah di dalam pesta hati suci Bunda Maria ini kita terus berdoa agar melalui Bunda Maria kita dapat terus mendekatkan diri dengan anaknya Yesus agar sikap kita mempunyai sikap yang baik agar sikap kita tertumpu dengan ajaran-ajaran Yesus agar diri kita akan terus mendekatkan diri lagi dengan Yesus agar hati kita sentiasa mempunyai hati yang murni untuk menolong orang di sekeliling kita jadi, saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan memberkati kita, agar Bunda Maria akan menjaga kita seperti mana Dia menjaga Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.